Usia Bunda sudah tidak muda lagi. Gak mungkin kalau Bunda mau main-main, Mas. Niat Bunda menikah hanyalah satu, yaitu ingin beribadah menuju surga bersamamu berdua. Begitulah ungkapan isi hati si janda kaya yang sedang mencari pendamping hidup. Beliau berusia 49 tahun. Dan di channel ini, beliau ingin sekali mencari pendamping hidup. Apakah kalian berkenan untuk berkenalan? Jika iya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Dan saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, mungkin kamu sudah tidak asing lagi sama Bunda, kalau kamu tinggal di Tasik karena Bunda ini bos pengusaha konveksi. Harta hanyalah titipan, dan permainan dunia saja. Bunda ingin sekali menghabiskan sisa umur Bunda bersama kamu. Begitulah ungkapan Bunda Yola, panggilan drapnya Bunda Yola. Bunda Yola ini ingin sekali berumah tangga, khususnya dengan lelaki yang serius dan bukan yang modus. Minimal usianya 50 tahun, karena aku nggak ingin cari yang muda, begitu harapan Bunda Yola. Jadi, bagaimana untuk kalian yang melihat dan mendengarkan video ini? Apakah tertarik untuk berkenalan dan ta'aruf dengan Bunda Yola? Jika iya, bisa ya langsung tulis di kolom komentar dengan kalimat yang sopan. Supaya Bunda Yola bisa langsung menghubungi kalian. Itulah sedikit profil tentang Bunda Yola. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Sekian, dan saya doakan kamulah jodoh terbaik untuk Bunda Yola ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Mas, namaku Bunda Nevi. Aku seorang janda tua mandul. Bunda serius cari suami yang sederhana. Jika boleh jujur, Bunda setiap siang dan malam selalu kesepian. Yang Bunda rasakan hidup ini tidak ada artinya lagi. Hidupku sangat hampa sekali hari-hari ini, namanya juga manusia normal, Mas. Terkadang aku juga ingin dimanjakan layaknya seorang istri seperti yang lain. Tapi apa daya, aku sudah lama menjanda. Terkadang aku iri melihat wanita-wanita lain. Kenapa ya aku sendiri terus tidak seperti yang lain, selalu berdua bersama suaminya. Saat aku sudah baper dan mulai menaruh hati kepada laki-laki, tapi banyak yang modus dan tidak serius untuk membina rumah tangga. Padahal aku berharap banget mempunyai suami yang sayang dan mencintai kepada diriku. Oh ya Mas, masalah kehidupan tidak usah dipikirkan. Aku seorang pensiunan PNS dan aku punya usaha kontrakan. Kalau di sini ada yang serius dan benar-benar mau sama aku untuk menikah, silakan komentar saja ya Mas. Biar kita nanti bisa atur ketemuan. Kalau dekat aku jemput, asalkan Masnya serius. Aku tunggu komentarnya ya Mas. Mudah-mudahan ada di antara Mas-mas di sini yang menjadi jodoh aku dan mau membina rumah tangga denganku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku seorang janda, aku mendambakan calon suami yang seiman, tulus, bertanggung jawab, dan tentunya sayang sama aku, bujang atau duda, gak masalah, asal bisa memberikanku nafkah lahir dan batin. Begitulah ungkapan janda cantik dan manis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel yang tentunya membantu untuk mempertemukan para pejuang jodoh.
untuk menemukan pasangan yang diidamkan. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang setelah menyimak video ini, semoga ada salah satu di antara kalian yang berjodoh dengannya. Sosok wanita cantik, kaya, dan penyayang ini sedang mencari calon suami yang serius. Janda ini ingin membina rumah tangga di usianya yang saat ini, beliau ingin segera kembali menikah. Lelaki yang diidamkan tidak perlu yang kaya ataupun tampan, yang terpenting seiman, setia, tulus, dan bertanggung jawab. Kalau soal rezeki, masih bisa dicari bersama-sama. Begitulah ungkapan janda cantik ini. Jadi, buat kalian yang menyimak video ini sampai selesai, apakah kalian tertarik dengan beliau? Jika iya, tulis nama dan asal kalian di kolom komentar. Untuk berkenalan, tentunya, dengan bahasa yang sopan, agar beliau cepat membalas. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.